ditata guys biar nanti nggak macet. Sudah saya rap-rap. Sekali. Kau water guys. Kita mulai lagi guys, kita tutup, kita mulai lagi. Selamat datang di Shorty Channel. Oke guys, ketemu lagi di mesin cuci lagi. Panen cucian, bersih-bersih rumah. Mayai nyuci. Nek banyak tamu gak kau bernyuci guys. Ini tadi kasih numpuk itu wis ta? Sudah, ini tadi cuci baju. Saiki? Sekarang mau cuci karpet. Oh, habis ini cuci karpet, guys. Ini guys, mesin cuci ini. Kenapa mesin cuci ini? Saya manfaatkan sebaik-baiknya. Pokoknya mesin hanya untuk cuci baju saja. Mesin cuci ini handal, guys. Bukan hanya untuk mencuci baju saja bukan ini. Saya manfaatkan untuk cuci karpet, cuci sepatu juga bisa. Ini nyuci? Cuci karpet, tapi nggak beli dua ya, satu aja. Ditata guys, biar nanti nggak macet. Air ini, mesin tipe ini tuh nggak ada tempat untuk naruh deterjennya atau multunya guys, jadi aku langsung kan saja untuk mudah cepat waktu. Nggak ada atau saya nggak tahu juga guys. Terus saya raba-raba semua nggak ada, mungkin ini. Tapi alot guys, nggak bisa ditarik. Karpet satu, sabunnya bil. Sabunnya satu. Satu saset. Kalau pakai sing itu satu sendok guys. Sabunnya kita banyu. Tuh, banyunya tuh. Airnya guys. Ini. Yang ini untuk prosesnya. Kan nggak ada pilihan karpet. Ini gelas yang tebel. Oh iya. Jin aja guys. Kalau jin itu yang kedip-kedip sebelah kanan nih guys. Yang kedip-kedip itu yang berfungsi sebelah kanan. Kalau kedip satu, kalau diem gini berarti yang bekerja sebelah kiri guys. Jadi aku pilih jin, tekan terus sampai kedip-kedip berarti yang bekerja ini jin. Kita tahu jin dari sini ada pilihannya guys. Gambarnya celana. Pakaian lembut gambarnya ini. Sesuaikan ini. Ya, udah ada pilihannya. Terus gitu airnya aku pilih 7 aja guys. 7 karena karpet 1. Ini enggak usah pakai rendang. Nah, cuci bilas pengeringan saja. Enggak direndam ya karpet? Enggak usah. Ini kotor. Nggak usah kelamaan karena banyak yang harus dicuci, banyak ini, kerjaan guys. Iya. Tadinya ini nggak usah direndam, udah semua harusnya direndam rek karpet. Nggak usah kelamaan guys. Jenisnya kita pilih yang jin, airnya aku pilih 7. Ini proses pencucian aku pilih yang cuci bilas pengeringan saja, yang rendam kita lewati. Kalau sudah semuanya sudah beres kita klik play atau mulai. Jeda untuk jeda dan mulai. Kita mulai guys. Airnya tuh banyune patah nama nih sar. Airnya enggak mau tuh. Mau mengisi tuh. Airnya mau. Kira dari Aulen. Sudah nunggu air wes ditinggal ya wes. Otomatis soalnya wes
ditinggal kerjakan lainnya, guys. Nanti santai aku begini deh. Nanti klik play, kita tinggal ngapain, makan es. Kita tinggal ke pasar, pulang-pulang sudah kering tinggal semur. Berarti wes enggak usah ditunggu ya. Play langsung tinggal aja wes, nanti selesai sendiri, guys. Udah guys, gitu aja guys cara nyuci karpet menggunakan mesin cuci satu tabung Sanken. Ini ya, otomatis. Programnya itu tadi menggunakan program pencucian celana jin, 7 liter air dan cuci bilas pengeringan. Selesai guys, gitu aja. Sangat gampang, simple dan sangat membantu sekali pekerjaan rumah tangga. Bukan rumah tangga ya guys, rumah tangga. Mempermudah dan mempersingkat, memperingan pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan rumah. Termasuk terutama ibu-ibu yang males. Dah wis. Ini kita lihat guys ya, sekotor apakah karpet ini. Proses, kalau mau guys. Buka, kalau mau buka ini guys biar nggak bunyi. Kalau dibuka langsung gini kan bunyi peringatan guys. Tuh, biar nggak panik kita jeda dulu guys. Tekan ini, ini untuk memulai atau menjeda guys. Tekan dulu, nah diam dia. Kita buka, kita lihat kotorannya. Wah, wow, kotor sekali. Kotor sekali. Karpetnya berapa tahun ini? Satu bulan. Tapi bohong. Kayak gitu yes, sekali. Mau water, guys. Kita mulai lagi, guys. Kita tutup, kita mulai lagi. Nah. Bilasnya ping pira, Yu? Mencuci nanti bilasnya dua kali. Tiga kali ya lo, Cak Iris. Ya ini udah otomatis dari mesin ya, jadi satu kali cuci, dua kali bilas. Ditambah bilas mana? Umah. Itu lah umah. Ini sekarang kita lihat guys, yang lagi bergerak itu yang sebelah mana itu berarti sedang mencuci. Nanti kalau pencucian sudah selesai, dia akan mati seperti ini guys, nggak nyala. Pindah ke yang bilas, gitu guys. Dip ke dip. Guys, sekian dulu guys. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.